Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku penonton Al-Fasih Channel, tidak terasa kita telah berada di penghujung bulan Ramadan. Bulan yang agung ini sebentar lagi akan kita tinggalkan dan kita tidak akan tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan. Oleh karena itu, sudahkah kita memanfaatkan bulan Ramadan kali ini dengan semaksimalnya? Sudahkah ketakwaan kita bertambah ekstra pada bulan Ramadan kali ini? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ada sebuah perkataan menarik yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagaimana dikutip oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ad-Daurul Manthur. Beliau berkata, "Laisa taqwallahi bisiyamin nahari wala biqiyamil laili wattakhlitu ma baina dzalik. Walakin taqwallahi huwa tarku ma harramallahu wa ada'u ma faradallahu." Takwa kepada Allah bukanlah dengan berpuasa pada siang hari atau salat pada malam hari ataupun melakukan keduanya. Akan tetapi, takwa kepada Allah adalah meninggalkan segala larangannya dan melaksanakan seluruh kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sungguh tidak layak bagi kita untuk merayakan hari kemenangan, untuk merayakan hari Idul Fitri apabila tidak bertambah ketakwaan kita sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan, laisal aidu liman labisal jadid walakinnal aidu liman taqwahu yazid, yang artinya hari Idul Fitri bukanlah bagi mereka orang-orang yang mengenakan pakaian yang baru, mengenakan sesuatu yang baru, akan tetapi Idul Fitri adalah bagi mereka yang ketakwaannya bertambah. Sahabat-sahabatku penonton Al-Fasih Channel, ada perlunya kita mengetahui hakikat takwa yang sebenarnya sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "At-taqwa huwa al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil wal-istidadu liyaumir rahil." Takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Agung, melaksanakan perintah yang telah Allah turunkan kepadanya dan mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Oleh karena itu, tanda-tanda orang yang bertakwa yang pertama adalah mereka takut kepada Allah dan mereka meyakini bahwasanya Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Segalanya, dan mereka meyakini pula ada hal-hal gaib yang telah Allah sampaikan kepada mereka melalui Rasul-Nya. Dan mereka pula yakin bahwasanya ada malaikat yang mengawasi mereka 24 jam. Dan mereka yakin akan adanya surga dan neraka. Dan tanda orang yang bertakwa yang kedua adalah al-amalu bit-tanzil, melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam kondisi duka maupun suka. Ketika Allah memerintahkan mereka untuk sholat, maka mereka segera melaksanakan sholat karena itu adalah perintah dari Allah. Dan ketika Allah memerintahkan mereka untuk menunaikan zakat, mereka segera menunaikan zakat. Dan ketika Allah memerintahkan mereka untuk berbuat baik kepada orang tua mereka, mereka segera melaksanakannya, mereka dengan senang hati, dengan bahagia, berbuat baik dan menyenangkan kedua orang tua mereka. Dan ketika Allah memerintahkan mereka untuk menerapkan seluruh syariat Islam, mereka berada di garda terdepan, menjalankan, memperjuangkan dan dakwahkan Islam. Dan sebaliknya, apabila Allah melarang mereka kepada riba, mereka tidak berani mengambil riba sedikit pun. Dan ketika Allah melarang mereka untuk mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain, mereka tidak berani mencuri, mereka tidak berani mengkorupsi, mereka tidak berani menipu, mereka tidak berani mengurangi timbangan orang lain. Dan ketika Allah memerintahkan mereka untuk berbaik kepada sesama muslim, mereka tidak berani menyakiti, mereka tidak berani mengkriminalisasi, mereka tidak berani meneror sesama muslim. Itu semua dilakukan oleh orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu yakin, mereka orang yang bertakwa itu tahu bahwasannya akan ada hari esok, hari kiamat, hari di mana amalan-amalan mereka akan dihitung, amalan-amalan perbuatan mereka akan dibalaskan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yu'atsu man fil kubur." Dan hari kiamat itu pastilah datang dan tidak ada keraguan padanya, dan Allah membangkitkan semua orang yang ada dalam kubur. Dan pada hari itu amalan-amalan kita akan ditimbang. Barang siapa yang amalan baiknya lebih berat daripada amalan buruknya, maka
surgalah balasannya. Dan apabila amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya, maka neraka adalah tempat yang pantas baginya. Sahabat-sahabatku penonton Al-Fasih Channel, lalu sudahkah kita pada hari-hari terakhir Ramadan kali ini, sudahkah kita mencapai derajat ketakwaan tersebut? Apabila belum, marilah kita memperbanyak amaliah kita, seraya kembali memahami, kembali memperdalami hakikat takwa yang sebenarnya. Jangan sampai kita menyanyiakan waktu yang ada. Semoga ketika Ramadan kali ini berakhir, kita telah menjadi hamba, kita telah menjadi manusia yang mencapai kesuksesan Ramadan, yaitu manusia yang bertakwa, manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.